Nak sabar juga. Kalau Tuan Aisyah, kita sibuk dengan layan anak-anak kita makan pula di luar sebagainya. Begitulah rutin kehidupan kita. Saya suka bercerita benda-benda sampingan begini untuk sama-sama kita merenung. Umur kita dah mula kurang. Dah berkurang, bukan tambah, berkurang. Hidup ini adalah ujian daripada Allah. Apa makna ujian? Ujian ni macam kita ambil peperiksaan lah. Dia ada soalan, dia bukan ada jawapan. Kita masuk dalam peperiksaan, dia ada soalan, dia tidak ada jawapan. Allah akan tanya kepada kita, apa yang kamu buat? Allah tak tanya apa orang buat pada kamu. Allah tak tanya orang buat naya pada kamu. Allah tak tanya ibu ayah kamu didik kamu baik tak baik. Allah tak tanya cikgu kamu baik ke tak baik. Allah tanya apa yang kamu buat. Orang yang buat pada kamu juga Allah akan tanya pada dia apa yang kamu buat pada orang ini. Ujian. Semua ujian-ujian ni datang ni pun ujian. Dengan ujian ni ujian. Tuan-tuan kata ujian ke? Ujian. Tapi kalau kita boleh faham itu adalah ujian dari Allah. Kerana Allah nak angkatkan martabat kita. Tapi kita hanya nampak, lihat daripada sudut yang kecil. Kita nampak datang dengan air manis. Kadang kita dengar, faham, balik tak? Di sebalik itu, kita pergi letakkan diri kita tempat yang paling terbaik. Tempat paling terbaik ialah di dalam ilmu. Dia kata, radah taman-taman syurga. Tapi kita tak nampak. Di kala ini Allah mengirimkan para-para malaikat sedang bernaung membuka sayap lebar sayapnya. Menaungkan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Allah uji sikit saja, kamu buat ini, ini ganjaran. Kita nampak yang berat ini, tak nampak ganjaran. Allah sediakan persediaan untuk kita. Tak nampak. Dalam keadaan kita dunia ini, kita tak nampak. Kita telah meletakkan diri kita, melepaskan diri kita dari apa yang disebut oleh baginda Rasulullah dan hadisnya yang sahih. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibba ilaih. Walau khamis al-fatihah. Kita tak nampak gitu. Kita nampak. Siapa orang macam ni? Kita masa dia tengok siapa orang macam ni? Kata Rasulullah SAW, kun aliman dalam hidup kamu ini, jadilah kamu orang yang boleh menyampaikan, mengajar. Kalau nak wajar tali almu ta'aliman, jadilah kamu orang yang menuntun ilmu. Nombor dua. Kalau nombor dua tak jadi, al-mustami'an, jadilah kamu orang yang mau datang mendengar. Nombor tiga tak boleh juga, jadilah kamu empat, al-muhaibba ilaih, jadilah kamu orang empat, orang yang mau datang, orang yang kasih kepada majlis ilmu tadi. Dia kasih, tapi dia uzur, dia sakit. Hati terasa terpaut dengan majlis ilmu tadi. Dia tahu malam ini dia tahu. Tapi tak dapat. Ada halangan ujian lain pula. Allah uji ini bukan sudut. Segenap sudut Allah uji kita. Setiap detik ketika yang kita lalui ini adalah ujian Allah. Allah yang ada uji. Wala khamisa fatarhutam. Jangan kamu jadi orang nombor lima. Nombor lima ni ngajar tak boleh, datang belajar tak nak, tak dengar tak nak, kasih pun tak ada. Wala khamisa fatarhutam. Binasalah kamu. Kita nak letakkan diri kita nombor dua ini supaya tak terkeluar, supaya tak jadi yang berkata wala khamisah, jangan kamu jadi orang nombor lima. Kita tak nampak itu. Maka sebab itu bila kita beriman dengan kita, percaya. Apa benda percaya? Percaya pada kita, apa benda kita percaya pada kita? Kita kata percaya kepada malaikat, apa percaya malaikat? Percaya itu macam mana? Dengan bilang itu. Bagaimana cara kita percaya, kita faham percaya macam mana? Kita percaya rukun ini, rukun sembahyang dari 13 rukun. Pertamanya takbir itu ihram.
Niat takbir itu ihram. Mana khosak, mana tarak, mana ta'yin. Kita mengetahui cara laksana khosak, tarak, ta'yin. Itu maknanya kita mengetahui dan dapat melaksanakan. Kalau kita tahu bilang saja, tapi tak tahu nak buat, mana amal tak ada. Amalan tak ada. Kita tak percaya malaikat macam mana? Jibril, Mikail, Israfil, Azrael, Mukan, Nakir, Rokiah, Atif, Malik, Urat. Itu bukan mana beriman dengan malaikat. Itu bilang. Maknanya, amalan beriman malaikat itu percaya macam mana? Tak wujud. Tak wujud. Yang kata kita beriman malaikat tak ada. Tak ada bilang, tak ada. Dia bukan bilang. Yang itu berarti yang mutahai, percaya kepada Allah, percaya macam mana? Terjemahkan apa benda percaya kepada Allah? Kalau kita kata beriman dengan Allah, malah beriman yang macam mana? Kita mengucap semayah dari syahadah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi aku bahawa tidak ada Tuhan Tuhan melainkan Allah. Allah yang mana? Tak tahu syahadah. Lafaz ada tapi maknanya kita nama iman ni dia setiap apa jadi percaya dengan iman dia tadi. Percaya dengan penuh keimanan tadi. Kita datang belajar ini dengan iman. Tinggal hak yang telah larang tadi, tinggal dengan iman. Buat tadi dengan iman. Barulah amalan ada. Kalau tidak amalan tidak ada. Ilmu ada, amalan tidak ada. Takat bilang lah. Sedangkan mana iman at-tasdiq bil qalbi wa iqrar bil lisan wal amalu bil arkah. Kita kena memenuhi seluruh titah perintah Allah, iqrar dengan lisan wal amalu bil arkah, dan kita laksanakan dengan seluruh perintah Allah apa yang kita benar tadi. Itu maksud iman. Itu maksud iman. Ni kerja hati, kita nak baca ni dah dapat penawar bagi hati. Hati siapa? Hati kita, hati yang membentuk corak hidup kita. Perkataan kita, perbuatan kita, hati yang membentuk. Amalan kita, hati yang membentuk. Sebab tu saya sebut dah minggu lepas. Kalau kita rasa sembahyang yang sedang kita buat pada waktu ini, kalau kita rasa sembahyang itu wajib, pasti kita akan buat tergesa-gesa. Sebab kerana wajib, kita akan kejar bila dengan rakaatnya. Banyak kali dia sebut. Kalau kita rasakan semayang kita buat ini kerana wajib, oh insya aku tak semayang lagi. Dan pukul 12 malam, bangun buat kerana dia wajib, pasti tuan buat cerita sebab nak kerja sebab mengantuk. Kena faham. Biar ada peningkatan. Masuk tahun dia gini, gini tambah tahun, oh meningkat, ada peningkatan di segi kepahaman, keyakinan kita. Pasti kita rasa tergesa-gesa kita buat apa. Bila tergesa-gesa ni buat nak bilang rakaat dari Tuhan, sampai ketawa. Kita buat hanya nak lepas. Air lorong F ni ada kenduri, rewang, datang. Jemput semua. Datang tadi kerana nak tunjuk kita, kita datang. Tak ada lepas pada wajib. Tetapi kalau kita rasakan semayang kita buat ini, inilah peluang pertemuan aku dengan Allah. Aku nak mengadu dengan Allah. Ini masa aku nak merayu dengan Allah. Aku nak minta dengan Allah. Kita dah minta tapi tak tahu apa yang kita minta. Bila permohonan ada, kita minta, Allah Ta'ala akan luluskan. Ini waktu kita bicara dengan Allah. Waktu dalam ilmu ini, waktu kita bertemu dengan Allah. Waktu sembahyang iman tadi, waktu bertemu dengan Allah. Kita mengadu hal kita dengan manusia, dengan Allah Ta'ala mana banyak. Jangan kita begitu. Kita beristighfar sebanyak mungkin tadi. Untuk apa? Mohon keampunan dengan Allah. Kalau permohonan ada, Allah lulus tak? Kalau permohonan tak ada, Allah lulus. Istighfar pun tak ada, minta ampun dengan antara, Tuhan Allah lulus. Macam mana? Kita minta-minta. Dalam antara sujud ini, Rabbi filli warhamni wajibuni warfa'ni warzuni wahdini wa'afina fa'ni. Apa yang kita minta?
Biar kita faham dari hati yang minta. Rabbi beli ya Allah ampunlah dosaku. Permohonan tak tu? Permohonan. Kalau tak semayang tak Rabbi beli. Rabbi masa mana? Mana permohonan ada? Bila permohonan ada, kelusan ada tak? Kelusan ada. Kalau permohonan tak ada, mana datang kelusan? Kita pun tak minta. Saya dah sebut banyak kali lah, bangun pagi sahabat-sahabat. Sebelum kita bangun pagi tadi, sebelum kita tahajud bagi istighfar dulu 100 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Minta ampun Allah. Takut kesilapan yang kita buat ni terpos sekali. Apa yang kita buat ni pos. Balik. Hak baik berbalik, hak jahat berbalik. Kita stop itu maknanya astaghfirullahaladzim, minta ampun ya Allah supaya kesilapan kita tadi Allah ampunkan, dia tak terpos balik nanti. Nampaklah. Kita kena kawal, kita kena kawal. Macam barang kita nak pos kena kawal, mana hak nak pos, mana yang tak pos, mana yang nak hantar, mana yang tak hantar, kena pos. Kata Imam Ghazali, umur aku ni adalah modal aku. Perniagaan aku habis bila umur aku tak ada, perniagaan aku dah tidak ada lagi. Kalau umur tak ada, modal apa kita nak berniaga apa? Umur dah tak ada, modal tak ada. Kalau umur ada, ini adalah modal yang terbaik untuk kita. Untuk nak minta ampun dengan Allah. Nak berselawat, nak baca Al-Quran. Semua ni kita nak buat tadi. Proses nak buat tadi, no. Sebab perjalanan kita, Sayyidina Ali kata, terlalu jauh. Perjalanan kita sahabat terlalu jauh lagi. Bukan sehari dua, bukan dua hari. Jauh lagi. Dengan modal yang sedikit ni tuan, kita nak menghadap ni tuan Allah. Saya cakap tuan-tuan semua tanya, modal banyak mana? Modal kita banyak mana? Kalau duit RM10, langkah kita sampai mana? Duit RM10 dalam poket, langkah kita sampai mana? Pasal malam tak lepas. Kita pun tak berhajat nak pergi. Sebab modal kecil. Kalau minyak kereta ada setengah tangki je, tuan nak pergi boleh sampai mana? Agak sampai mana boleh sampai? Setengah tangki bang. Boleh sampai Ipoh? Boleh sampai Ipoh? Kalau minyak penuh tangki, Al-Ustaz boleh sampai. Kita juga di tuan. Agak modal kita dekat mana? Saya dah sebut banyak kali dah. Banyak. Biar tuan-tuan jemu tak apa. Arabu saya kata, dia kata, kamu kalau cakap macam, biar orang jemu. Sampai orang tak pernah dengar apa yang kamu kata. Cakap. Sahabat saya pun boleh umrah. Dia beli umrah nak masuk negeri orang ni, kena ada pasport. Saya sebut dah dulu. Saya cuba dah. Kalau pasport tak ada, boleh lepas dah. Lepas. Dan dia pergi, dia pun dia tahu dia nak balik. Sebelum nak pergi, kerusu berapa kali siri? Berapa kali siri kita buat kerusu umrah? Tahu nak pergi dah, dia pun 12 hari je. Tapi kerusu dia menerus, tanya beg berapa biji nak bawa. Keheran berapa pasal nak bawa. Telekom berapa pasal nak bawa. Kain batik berapa lain nak bawa. Plakat berapa lain nak bawa. Tanya. Siap belanja kursus. Oh, kamu nak pergi mana? Nak pergi Taif. Nak pergi Taif, kena wadak dulu. Kalau tak boleh, tak boleh. Kena dam. Dam ni sekolah kami 450 ringgit. Ya. Real bukan ringgit. Dia sanggup bayar tu. Yang nak pergi sana, kita bayar orang biji kita nak bawa. Pergi tak kembali lagi tau. Pergi tak balik. Bayar banyak mana bawa, persiapan apa yang bawa-bawa. Ada persiapan tak? Tak ada. Ada pasport tak nak pergi ni? Ada pasport tak nak balik ni? Nak pergi alam baru ni password ada ataupun tidak? Biasa saya buat mukadimah ni, tak masuk lagi. Ada password tak? Tuan-tuan rasa password ada tak? Kalau password ada ni,
itu baru pasal pertama. Baru pasal pertama pas buat di situ. Pasal alam surah masyar, dia akan bentangkan, dia akan bagi jawapan-jawapan. Kita uji Tuhan dia. Sampai waktu buat semua, ini ujian Allah kita buat. Keputusan tak tahu. Lulus tak tahu Cik Saiman. Semua yang kita buat terlepas dah lima waktu ini, terlepas tak? Ujian dia lepas tak lepas? Kehidupan kita hari ini terlepas tak terlepas pada ujian? Kita fikir. Fikir yang lebih luas. Berfikir di luar kotak pemikiran kita. Pasportnya ada. Kalau pasport tak ada ni macam mana? Tak lepas. Bila pasport ada, baru tanya marabuka, ma'afonuka, manabiyuka, man. Baru dah man. Kalau pasport dah tak ada tuan, habis. Maka Allah Ta'ala, yu'rabul mujrimuna bisimahum, fayu'udhu bisil aqdam. Dikenal orang-orang dosa ni ada tanda-tandanya. Fayu'udhu bisil aqdam, Allah Ta'ala tahanakan, kau pegang hubungnya, kakinya, kau campakkah dia dalam api neraka jahanam ini. Hazihi jahannamu lati yukazibu ibu mujrimun. Inilah neraka jahanam kamu tak payah di dunia, kamu tak payah sangat. Yatubu bainaha wa baini mimin'an. Telah dibakar daging gugur habis, tumbuh daging yang baru. Tujuan tumbuh daging baru untuk dibakar, untuk bagi kamu rasa kesakitan. Kami angkatkan mereka yang dicampak dalam air, meledak pula tadi api. Daging terus gugur, tumbuh daging yang baru. Untuk kami nak rebuskan lagi, kami angkat. Begitulah rautinnya. Rautin yang kita ni, mati tak mati? Sedap-sedapnya sekarang. Tuhan, kita atas dunia. Allah yang bersifat dengan pemurah rahman, pemurah sungguh. Tetapi di akhirat kelak, kekerasan bermula. Kekerasan bermula, pemerintahan Allah, kekerasan dia bermula. Ar-Rahim, kasih Allah, orang beriman saja. Waktu roh nak berpisah dengan jasad ini dah cukup mengerikan. Dalam kitab Ayyul Marhum menerangkan, waktu roh nak keluar jasad, seolah-olah kambing yang hidup itu dilapah kulitnya hidup-hidup. Macam mana rasa kelapahan petihnya tadi? Lebih dahsyat lagi roh nak keluar dari jasad, lebih dahsyat lagi. Kekerasan dah mula bermula tuan. Dia tak ada ini. Kau tak semayang? Tak semayang tiga pinggan juga. Tak semayang hidangan tau yang depan ada juga. Aku tak main pun. Tapi kekerasan bermula. Beza alam ya. Alam sana, alam ni. Dia tak sama tau. Alam ini ujian. Ujian dengan nikmat. Ujian dengan susu. Air macam-macam. Ini ujian Allah SWT. Baik. Jadi nak terima keputusan jadi masyar satu bab pula. Asirat kan ni. Allah Tuhan. Macam mana kita boleh dalam keadaan selesa? Cuba tanya saya. Tanya diri kita masing-masing. Bukanlah saya yang terbaik. Kita tanya diri kita sama-sama. Kenapa aku boleh duduk selesa begini? Waktu tu begini, umur pun dah meningkat begini, lutut pun tak apa kuat lagi. Pendengaran pun dah mula segala kena melukuhan. Tentu kita tak? Pendengaran pun dah melukuhan, mata pun dah berkabut. Lutut pun mula bawa sakit. Tak pakai tungkat pun dia pakai pinggang begitu je. Gunalah lidah. Tukar gerak kerja kita dengan lidah. Pertama kali kena lidah istighfar. Sebanyak mungkin yang boleh saya kata kalau boleh. Lepas balun bangun subuh. 100 kali astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas asar 100 kali lagi kita bersama. Di sampai subuh kita banyak berselawat dengan Rasulullah SAW. Banyak selawat, lidah main. Biar lidah kita basah dengan zikrullah. Untuk siapa ni? Untuk kita tuan.
kita nak pergi kerja ni Allah. Dunia banyak mana kerja. Hati kita tak tahu. Ni kita nak baca bab hati kita. Okey, pastikan password kita lengkap, password hidup, tiap-tiap hari perhidupkan password kita. Kata Nabi, takut pagi-pagi umat aku ni pagi beriman, petang kufur, petang kufur pagi beriman. Iman ni boleh jatuh dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan akidah. Salah satu out, batal. Mana batal, pasport dah mati. Bila pasport mati, mana? Kita dah buat syahadah tu, syahadah tu pun mana nafi, mana isbat. Percaya Allah, Allahnya, wali percaya Allah macam ni, wali percaya Allah macam ni. Dalam itu dah syahadah tu, nafi tu, la ilaha illallah, tiada ada Tuhan bersembah melainkan Allah. La ilaha, tiada Tuhan, Tuhan mana? Tuhan mana yang nafi tu? Banyak kali dah sebut ni. La ilaha, tak ada Tuhan, Tuhan mana yang kita duk nafi tu? La, la tu nafi, tak ada, tak ada Tuhan, tak ada. Illallah, malakan Allah, Allah tu isbat. Isbat meletak hati, Allah yang bersifat wajib wujud, pasal ada sungguh, Allah mana? Yang kita isbat Allah mana tu? Yang kita nafi Tuhan mana? Ah, tu kita percaya tadi. Percaya pada Allah, percaya macam mana? Syahadah tu, syahadah tu. Ni, yang baru datang. Ni buat iman ni. Bila kita nafi, tidak ada Tuhan, Tuhan mana? Kita kena nafi memang makhluk. Nafi makhluk tau. Tuhan mana? Dia sebut Tuhan juga. Tuhan mana? Tuhan mana? Yang kata tak ada tu Tuhan mana? Memang tak ada. Kita tak tunggu yang kita buat Allah. Allah yang bersifat wajib bangsa ada sungguh. Yang khadim. Yang kita nafi ni mana? Yang kata tak ada tu tak ada. Tuhan mana yang tak ada tu? Adakah Tuhan patung-patung itu? Itu makhluk. Ha, Tuhan mana? Kita kadang-kadang minta. Masuk ke hutan pun minta. Tok, minta maaf tu. Ada yang cari makan. Minta pada siapa tu? Pada Allah, pada makhluk tu? Pada makhluk. Lutung lompat pun. Oh, tu minta maaf tu. Nah. Lutung pun Tuhan dia. Tok dia. Dia kata tok. Itu mak akidah ni saya sebut ni. Bila kita nafi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tak ada. Masya-Allah. Saya hanya ada satu botol air ni saja. Ada lagi dalam bukit saya? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Saya hanya ada satu botol ni, Mak Merin. Mak Merin kata, Ustaz bagi saya tu. Tak boleh, saya ada satu ni. Saya hanya ada satu botol punya air. Satu. Ada lagi tak? Tolak adil lah. Tak ada. Saya ada sengit dan bukit. Ada lagi tak? Yang ada sengit, ada lagi tak? Bawa Ustaz sengit. Saya hanya ada sengit saja bang. Ada lagi tak? Tak ada. Bila kata tidak ada Tuhan, tak ada, tak ada lah. Yang ada siapa? Allah. Allah mana? Yang bersifat wajib wujud bersatu. Yang bersifat wujud, kaidah, bakar, mukhalafah yang kita minta tahu tadi. Nak faham Allah ada-ada macam mana? Sedia-sedia macam mana? Bakar, kekal-kekal yang macam mana? Qudrah yang kata kuasa Tuhan, kuasa yang macam mana? Iradah, dia iradah. Tuhan datang, iradah Tuhan. Kena Tuhan, nisbah iradah dia ni. Dengan iradah Tuhan dia sampai ni. Bukan kena Tuhan datang. Iradah Allah yang berkena. Tuhan datang juga Allah yang pilih. Man yuridu lebih khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah yuri berkehendak, dia jadi hamba yang terbaik. Khairan, hamba terbaik. Yufaqihu fid din, Allah bagi dia faham agama. Allah beri kasih kepada agama. Allah beri cinta kepada agama. Allah beri cinta kepada Allah beri kasih. Hati dia tak beri tepul. Allah beri paulkan hati dia dengan agama. Allah yang bagi, bukan iradah Allah. Khairan mana terpilih. Kita tak terasa Allah pilih. Kita senang. Kita terasa senang-senang sebab kita rasa susah. Kalau kita biasa susah, tiba-tiba senang, kita tahu nikmat senang. Kalau kita tak rasa susah, bapak kita kaya, jutawan, kita tak rasa susah. Sebab kita tak rasa nilai susah, tak tahu macam mana. Tapi kalau kita biasa susah, payah kita,
Jadi kita harus nyaman. Allah Tuhan bagi ke kita nyaman. Maka sebab kalau berjalan, kita nak kita tengok orang naik motor. Orang naik motor, kena tengok orang naik basikal. Orang naik basikal, tengok orang berjalan kaki. Orang berjalan kaki, tengok pula orang yang pakai tongkat. Orang pakai tongkat, kena tengok orang tu duduk hospital. Orang duduk hospital pula, kena tengok pula orang duduk ICU. Orang pula ada tu tengok ICU. Orang yang duduk ICU pula, dia kena tengok katil sebelah dah kosong. Malam masuk semua tengok katil dah kosong. Dah tak ada. Syukur dia. Yang kita ni, Allahu Akbar. Bagaimana? Ni'mat tak? Tuhan bagi kat kita ni Allah. Ni'mat subhanallah. Ni'mat sihat. Orang nak kali nampak aku kena pergi hospital. Jadi saya marik dong telefon. Batuk-batuk pun kena pakai di hospital. Kita pakai sombong. Kita ada pakai? Allah. Orang kalau hujan kita kena sombong. Ni'mat tak? Sihat. Hujan tak pun. Ini nikmat namanya tu. Tapi kita tak rasa Allah pilih kita. Kita ingat semakin umur meningkat kita tengok. Semakin umur meningkat semakin dekat ke semakin jauh? Semakin umur kita meningkat semakin dekat ke semakin jauh? Kalau semakin umur dekat meningkat, umur kita semakin jauh Allah. Bersiap sedialah. Bersiap sedia. Baik. Kita tengok kitab-kitab balik. Kita baca bab pasal zahir. Baca hati. Ni bab hati. Hati ni tuan, dia bentuk macam-macam. Baik hati, suka hati, patah hati, busuk hati, teguris hati, kegah hati, kejal hati. Orang tu juga pada baik hati tu. Semua ada. Nabi kata ala wa inna fi jasadil muzghah idza salat salat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu ala wa qalbun. Jaga sikit dari kamu ada sekumpulan darah. Idza salahat baik sekumpulan darah ini baiklah dia. Wa idza fasadat fasadat jasadu. Bila wasak sekumpulan darah yang ada dalam tubuh ini fasadat jasadu wasaklah dia. Ada wayang kalbun hati. Kenapa sekubah darah ni nama hati? Kenapa sekubah darah ni nama hati atau nama kalbun? Kenapa dia bernama hati? Hati maksud tadi bukan hati yang maknawi. Hati yang kita ambil pada lembu dia hati. Hati ayah pun ada. Tuan-tuan duk beli ayam nama itu pati tak? Tuan-tuan belilah. Beli ayam tu pati tak pati? Ada tak hati dalam perut dia? Ada tak? Tuan pernah tipu. Kita ada tipu sepanjang masa. Kosong kan dah pun. Dia keluar habis dah pun. Kalau pergi kita sembilan. Dia putih masuk sembilan. Tak ada. Hati tadi bukan hati itu. Hati yang nak masuk tadi, apa yang kita ingat? Kita semangat kosong tadi, itu hati. Apa kita ingat? Itu hati. Kita ingat apa yang kita tak banyak? Itu hati. Maka hati lupa tadi. Duit kita beri. Duit kita nama apa? Itu hati tu. Hati. Hati ini yang ada sebuah hati ni. Hati dunia. Hati ni dah dulu ingat. Mak kita ingat dah lama dah bayu. Ayah kita ingat dah lama. Tapi dia ingat tak? Ingat tak? Abang ingat tak? Masa dia ingat tak? Ingat. Ingat hati ni rumah dia. Pernah dah hilang peringatan kita? Mak kita walaupun kita tak panggil dia mak kali pun hilang dah peringatan kita. Tak cuman ni. Hilang tak? Kenapa dia tak hilang? Kenapa dia tak hilang? Walaupun mak kita dah tak ada lama. Ayah saya makan 40 tahun lebih dah. Tak ada.
hilang nih, tak, tak hilang. Ingat tak? Ingat. Ingat dia ada depan kita ke? Tak. Depan mata kita, kita nampak nama dia. Yang kita ingat tu ingat apa? Kenapa kita boleh ingat sampai begitu? Kerana dia berada dalam hati kita. Kita akan bawa dia ke mana-mana saja kita akan bawa. Dia tak hilang. Cuma dia tak duduk bersama kita. Macam kita kadang-kadang mak ada, kawan kita yang mak ada pun ada, tapi dia tak duduk di sini. Nama dia ada pun, tapi dia bukan duduk kita pun. Sama mak kita dah meninggal pun, dia bukan duduk sini pun. Dia duduk alam lain, negeri lain. Kita kalau balik seminggu sekali dah cukup baik pun. Kalau dia ada pun kita balik tak seminggu ke? Tak balik. Dia tak ada yang kenapa kita susah sangat? Apa yang perlu kita buat dengan dia? Saya nak saran bersahabat-sahabat yang kasih sekalian. Amalkan tiap-tiap lepas subuh atau sebelum subuh. Kirim baca Yasin. Dia tahu tu buat. Jadi amalan yang Yasin kirim buat. Post untuk dia. Dia berada dalam hati kita. Orang yang saya, benda yang kita sayang ni, kita simpan di mana? Benda yang kita sayang, kita simpan di mana? Motor baru beli ke, kereta baru beli ke, kita selimut, dia bola darah, kita pakai kunci mangga lagi. Kita dalam rumah, kereta ada luar. Kereta tu dalam garah ke hati? Duduk di hati. Bama yang kita beri tadi, bubur dalam, orang kena pergi dalam cerpom. Bubur dalam lagi, kunci. Amari tutup lagi, dalam bilik kunci lagi, pintu kunci lagi, gerai kunci lagi, pintu mangga kunci lagi. Berapa kali kunci itu? Tapi sebenarnya dia duduk di mana? Dia duduk di hati. Kasut yang kita pakai itu, dan cara cerita pada besok saja, kita beri mas sayang, tiba-tiba putus. Bila putus tu kita pakai lagi tak? Kita buang, boleh buang, duduk di hati lagi. Dia tak duduk di hati dah. Kita buang lah. Tapi benda yang kita sayang semua berada di hati. Tapi kita sayanglah hati kita ni. Sayang tak? Sayang tak sayang hati kita ni? Maka sebab itu dia kata bab ni, muka surat 93. Sebab bersikap zahid tiga perkara. Wah, wow, dah 8:30 dah. Sebab bersikap zahid tiga perkara. Pertama, kerana takut api neraka. Ada yang buat ibadah kerana takut api neraka. Takut Allah ke takut azab? Saya ada sebut tadi. Yatu po baina. Dicampur rasa po takut. Takut pada api neraka. Ngetuhan? Nampak hati tu. Nak bagi tu. Takut pada azab kan, takut pada nikmat Allah. Kerana takut pada api neraka, iaitu zahid bagi sekian orang yang takut. Tuan takut tak api neraka ni? Tuan takut tak api neraka ni? Azab yang sebut tadi takut tak? Saya tak takut. Saya takut syurga. Saya takut syurga, takut tak dapat masuk. Habislah binatang yang kompon tuan. Kita dah takut ni nak dapat nikmat, takut tak dapat bahkan syurga Allah. Yang ni takut bahkan tau. Takut pada azab dengan takut bersyurga, takut tak dapat lain tau. Maknanya bila takut bersyurga, takut tak dapat, ada harap tak? Ada mengharap pada tu? Kita mengharap. Kita takut pada neraka, kita harap nak masuk tak? Bila kita harap nak masuk syurga tadi, kita buat satu yang boleh dapat. Nak masuk syurga, kena ada benda yang kita buat. Bila kita ada buat, baru boleh kita mengharapkan. Kalau kita tak buat, macam mana kita ada harap? Kita ada harap. Sebab tu, zahid takut kerana takut api neraka, iaitu zahid bagi sekalian orang yang takut. Yang kedua, kerana gemar pada nikmat akhirat, ini lebih tinggi daripada yang pertama ini.
dia buat tadi kena gemar. Dia berjemaah tadi nak buat apa semua tu, dia cinta, dia tahu nikmat. Ya Allah, aku mahrab tu ya Allah. Buat. Ini sahab yang kedua. Nampak tuan? Beza tak beza? Beza. Yang ini kita buat dengan mengharap dapat nikmat. Yang tadi kita takut, takut azab. Bila nak takut kepada Allah? Yang kepada Allah bila nak takut pula? Yang imam kata, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Naklah kamu takutlah dengan takut macam mana? Takut terlanggar perintah Allah, larangan Allah. Takut tertinggal perintah Allah. Itu maksudnya. Itu jadi orang bertakwa. Kita bila jadi orang beriman, kena jadi orang bertakwa. Jadi beriman saja, tak takwa dia tak boleh. Dia akan alih juga orang bertakwa bukan orang beriman. Orang beriman boleh tentu lagi. Kita masukkan ni'mat Allah, rahmat Allah, bukannya amalan kita. Rahmat Allah pula. Yang hak kita buat ni untuk siapa? Dan zahir yang terjadi berenyak adalah zahir bagi sekiranya orang yang berharap. No. Buat mengharap kepada Allah. Dan amal ibadah yang disertai dengan harap itu lebih baik daripada amal ibadah yang disertai dengan rasa takut. Beza tuan. Amal ibadah kita buat kerana takut neraka, dengan amal ibadah kita buat kerana nak mengharap syurga Allah Taala. Mana beza? Ada beza tak? Ada beza tuan. Ada beza. Kita buat Allah Taala nanti kena apa-apa benda. Dia buat tapi kerana takut kena azab. Yang dia buat yang kedua ni, dia buat kerana mengharapkan amalan yang buat tadi lebih baik. Maknanya serta kerana ibadah serta dengan mengharap. Mengharap balasan Allah. Mengharap Allah selamat aku. Beza tuan. Itu tingkatan ibadah tuan. Dia tak boleh duduk statik dia tak boleh. Ibadah kita buat. Faham-faham. Barulah kita rasa. Semayang tu boleh terasa. Kita minum kopi boleh terasa minum kopi. Minum melo terasa melo dengan teh dah beza tak? Beza. Oh, baru terasa. Kalau minum teh pun sama. Sebab tu saya pernah kata, manis pisang dengan manis rambutan sama tak sama? Sama tak sama? Mana pisang dengan mana buah rambutan? Buah tamar. Boleh tegang tak? Tak boleh tegang. Macam mana nak tahu? Rasa dulu. Orang yang rasa tadi baru dapat beza mana pisang dengan mana tamar. Baru dapat beza. Selagi dia tak makan tadi, dia takkan dapat beza kan? Demikian juga kemanisan iman tuan. Lagi malah kita tak memperoleh, kita akan dapat merasa nikmat. Bahawa kita tak rasa kesedapan dalam ibadah kita. Bila kita dapat mencapai nikmat ni, kita sujud kata nikmat Allah. Aku sudah menuju dengan Allah. Waktu kita berdoa, kita mengharap. Kita rasa kita mengharap. Waktu doa ni kita mengharap tau. Dan kata doa amin. Tak boleh. Mengharap, ngadah tangan dengan penuh pengharapan Allah Ta'ala. Dia makbulkan Allah. Itu pengharapan. Bila kita permohonan, bawa dia kelusan. Orang buka tanah sana, buka the lot. Kita tak mohon, dia tanah buka. Satu lot bayar premium RM1,000. Orang bukan mohon, kita boleh tunggu. Abang tak mohon, boleh dapat tak? Kalau kita mohon dan nak cara nak mohon. Ada nara? Oh, nama payuk, nama 40. Oh, dia nak ambil 39. Tengok-tengok, oh orang ni tolak. Mungkap, adalah. Kalau mohonan pun tak dapat. Kita juga nak kena marah. Kita kena bekerja dulu. Dunia nak dunia kena ada ilmu. Nak akhirat pun kena ilmu. Dua-dua pun kena ada ilmu. Baik. Kerana harap itu memastikan timbul rasa kasih. Bila kita mengharap tadi, buat mengharapkan nikmat Allah hari ini, syurga tadi, baru datang kasih. Kasih, baru saya dapat mengasih berangan. Macam orang berangan. Orang berangan macam mana? Orang berangan lah, dia nak sesuatu aja, dia buat. Benda tak dapat, tapi kasih lah. Dia datang kasih tau. Macam kita nak pergi kampung. Orang nak pergi Langkawi lah. Dua tempoh. Pulau sana tu apa? Tapi waktu lembut tu hati dia lembut kan ada dia tepat sana. Hati tak tenang tau. Sebab dia kasih. Dia mahal nak sampai. Sama lah. Sebab tu. Orang yang meninggal ni kadang kalau cepat. Ada satu orang. Pak Tuan Syed. Dia pengarah bela pencin. Dia meninggal pukul 6. Saya tengok balik Isya tengok bulan.
Dan dia pernah petang, tak tahu saya tengok petang tapi duduk sini, dia mahu di paru. Mendingan pernah petang, pukul 9 siap mandi selayang lah. Pukul 10 siap, takkan balik. Saya ingat pagi esok, apa malam tadi Ustaz? Pukul 6, 7, 8, 9, 4 jam. Nampak? Dia nampak. Dia laju saja tuan-tuan. Ada sekadar ada halang aku ini, ini. Oh, kena hantar sebelah, kena buat pemutak. Allah. Bahagia macam kita tu. Saya dah tengok dua. Sahabat saya pun ni, dia cancer. Dia meninggal pukul 5 pagi, pukul 9, dah siap mandi. Sama juga. Siap mandi, siap mandi, siap mandi. Dua macam dah. Dah mandi dah pun. Bawa pergi ke kubur, pukul 10, terken siap. Allahu Akbar. Bahagia masing-masing tak sama. Kita bahagia kita tak tahu tau. Ha? Tuan ingat-ingat tu. Bahagia kita tempat yang atas katil ke. Kita tengok. Tahun tadi. Ada guru kita masuk. Bawa lah motor. Grab. Bawa. Pau masuk lori. Kontrak dia tak kat tu. Tuan Tulis Azali. Mau. Atas motor masuk kosak berapa lori. Allah. Dahlah bukan sebab dia kerja tu tak. Kita tak tahu dan sifat. Kita biar qada dan qadar. Percaya apa mana qada dan qadar. Ah tu nak ni mana tu ustaz kita. Qada dan qadar apa benda? Dah tertentu. Dah berazir tercatat. Qada ni sampai masa waktu dan ketika minit dia pop terjadi. Terjadi tu qada. Sampai masa saya kata tak ni saja insya-Allah sambung kata wallahlah takdir sampai. Ha, baik saya tertentu itu insya-Allah kita sambung Zaid yang lebih sempurna lagi. Itu takdir nama dia. Tuan. Ini ni nak benar nak kena faham. Kalau tak faham tu tak ada apa. Wallahualam yang baik dah Allah Taala yang tak baik cuma jadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ashrah bil Qur'an al-azim sadra sadrana. Ya musabbib al-asbab ya fad al-aw ya samil aswar ya qad al-haja ya Allah ya qad al-haja ya Allah ya qad al-haja ya Allah ya mujib da'wati jannatin wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.